Tahukah Yuan Pila, ternyata Cek Kuno Kulil Bangkalan pernah menghukum santrinya dengan pedang, gara-gara mimpi. Pastikan Yuan Pila menonton hingga akhir agar tidak gagal paham. Dikisahkan, sesudah melaksanakan sholat subuh, Cek Kuno Kulil meminta salah satu santrinya untuk menghadapnya. Setelah si santri ini menghadap dan dilihat oleh santri-santri yang lain, kemudian Cek Kuno Kulil pun berkata, "Katakan padaku apa mimpimu tadi malam." Si santri itu pun terdiam tak berani menjawab. Ternyata Cek Kuno Kulil dapat mengetahui mimpi dari semua santrinya dengan karomahnya. Namun, mimpi si santri ini menurutnya sangat kelewatan. Si santri yang terus terdiam tidak berani menjawab. Tiba-tiba Cek Kuno Kulil Bangkalan mengambil pedang. Semua orang yang melihatnya begitu panik ketakutan, mengira bahwa si santri ini akan dipenggal kepalanya. Namun ternyata tidak. Berkatalah Cek Kuno Kulil kepada santrinya itu, "Sebagai hukuman atas mimpimu tadi malam, maka tebangilah semua pohon bambu di belakang pondok dengan pedang ini. Jangan pernah kembali sebelum hukumanmu itu selesai," ucap Cek Kuno Kulil Bangkalan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.